Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak goreng bihun my style, okay? Ini kita ada bawang putih dengan lada hitam. Yang ni kita ada ikan bilis dengan udang kering, carrot, batang selleri dan telur, okay? Kalau ada toge lagi baguslah. Tapi kita tak ada, kita guna apa yang ada. Kita punya style masak apa yang ada dekat rumah. Okay, first sekali goreng telur. Kita hancur-hancurkan telur. Kemudian ambil bawang putih dengan lada hitam ni. Kemudian masukkan udang kering. Udang kering dengan ikan bilis yang dah ditumbuk lah. Okay. Okay, minyak ni tadi kita buang sikit lah. Tadi banyak sangat, kita buang sikit. Lepas tu kita masukkan bihun. Sebab kita tak suka bihun keras, so kita masuk awal lah. Okay, biasanya bihun Singapura ni putih lah. Tapi sebab kita nak tambah kicap, so nampak lah bihun Singapura ni tu. Okay, boleh masukkan sayur carrot dengan batang selleri. Itu je sayur yang ada kat dalam peti ais. Masuk je lah. Kita masukkan kicap. Okay, tu pulang lah. Nak tambah kicap ke persili ke. Okay, kalau nak pedas boleh tambah cili potong. Okay, masak ni tu pulang. Korang nak macam mana? Tu suka hati korang. Korang yang nak makan kan? Okay, dah siap. Selamat mencuba.